Halo, balik lagi dengan gue Om Pio di channel Piona Motovlog. Tapi kali ini gue nggak sendirian, ditemanin sama si Bohai Piona. Ya, masih dalam suasana Ramadan ya. Ini gue take video di hari pertama Lebaran. Nanti nggak tahu tuh kapan diupload ke YouTube-nya. Soalnya lama banget gue ngedit videonya. Oke, jadi kali ini gue mau ngomongin tentang waspada begal di Sukabumi. Bisa dilihat jalanan masih sepi di sini. Orang-orang lebih pada ini masih sholat id ya. Jadi beberapa waktu lalu masih di bulan puasa, gue denger baca berita juga tentang aksi begal meningkat di Sukabumi dibanding tahun sebelumnya. Dalam 2 minggu aja udah terjadi 5 kali aksi begal di Sukabumi. Bukan cuma kendaraan bermotor, tapi tas, handphone, terus action cam, itu juga termasuk tuh inceran para begal. Jadi dalam melakukan aksinya, si begal ini berkelompok, bisa 4-6 orang, 2 atau 3 motor. Nah, udah gitu, mereka ngincernya korban yang lagi naik motor sendirian. Terus diikutin tuh dari belakang. Satu motor biasanya boncengan. Temannya di depan udah standby nungguin satu motor juga. Begitu korban dipepet, kan kirain korban tuh ngeliat orang lain gitu ya, otomatis kan teriak minta tolong. Taunya temen si begal juga. Ya sudahlah, dihajar, dikadek gitu. Terus modus lainnya yaitu gembosin ban. Intinya mah sama aja. Begitu korban menepi buat ngecek kendaraan, langsung tuh disamperin. Kalau korban melawan, tidak tanggung-tanggung tuh, langsung dikadek sama si begal. Cek, cek. Kalau soal daerah yang rawan begal, ini jalan yang gua lewatin termasuk rawan nih. Jalan Cemerlang. Karena dulu juga pernah ada kejadian begal di sini. Padahal ada kantor polisi ya di sebelah kiri. Seharusnya sih aman jalan di sini. Jadi ini merupakan jalan alternatif ya ke arah pelabuhan. Nanti nembus-nembusnya di jalur. Enak ya, masih sepi jalanan di sini. Apalagi ada pemandangan sawah. Nah, berhenti dululah di depan. Oke, lanjut jalan lagi. Ya, balik lagi ngomongin soal begal tadi. Jadi intinya mah kita harus waspada, waspadalah. Kalau bisa, hindarin pulang malam riding sendirian. Ataupun kalau kepaksa, ya minta tolong lah teman supaya nemenin riding bareng. By the way, nanti ini nembus-nembus di jalur lingkar selatan. Jalanan paling mantep lah sesuka bumi. Jalanannya lurus terus kayak jalan tol. Emang sih, jalan di jalur ini sangat menggoda buat speeding-speedingan. Ya tapi janganlah, ini kan jalanan umum, sangat berbahaya bro. Look at the view, wih mantap, keren ya. Lihat sebelah kiri pemandangan sawah, wih keren. Nah, tadi itu contoh yang tidak baik ya.
sudah lawan arah, nggak pakai helm, bocengan 4 orang lagi. Aduh, aduh. Nah, di depan udah lampu merah. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Oke, okay? Thank you.